Karena kembali bersama kami di Special Dialogue, kembali melanjutkan perbincangan terkait dengan promosi atau mungkin branding image hmm. uh, untuk Indonesia sendiri. Saya juga belum begitu mengetahui banyak uh, bagaimana kemudian wisatawan mancanegara kita mengetahui tentang Indonesia itu sendiri. Karena kita sekali lagi kalau kita nyebut Indonesia masih sangat identik dengan Bali begitu Pak Gede Ardika. Nah uh, sejauh ini promosi kita apakah memang masih kurang atau apa yang pemerintah lakukan uh, sudah cukup optimal Pak untuk uh, dalam hal promosi? Yeah. Kalau promosi kan kita harus mengenal dulu karakteristik yeah. kepariwisataan ini. Mm -hmm. Orang mengatakan ini adalah industri impian. Mm -hmm. Kenapa? Karena barangnya, produknya mm -hmm. itu tidak bisa kita bawa-bawa seperti halnya di manufaktur. Yeah. Jadi oleh karena itu mm -hmm. kuncinya adalah di promosi ini. Yeah. Jadi promosi memegang peranan yang sangat-sangat besar mm -hmm. harus dilakukan mm -hmm. dan harus konsisten. Mm -hmm. Dan kami kira pemerintah sekarang sudah sangat luar biasa yeah. mengambil adanya langkah-langkah. Promosi yang sangat, sangat intensif. Mm -hmm. Jadi, strateginya sudah jelas, langkahnya juga sudah sasaran pasar yang mana dahulu, okay. karena kan kita tidak bisa nembak semuanya. Betul, jadi mm -hmm. sudah jelas ada target-target yang mana jangka pendek, okay. mana jangka menengah, mm -hmm. kemudian yang jangka panjangnya seperti apa. Oke, okay. saya kira pasar, sudah jelas. Pasar yang menjadi sasaran promosi kita yang paling prioritas, kira-kira uh, di daerah atau negara mana, Pak? nah sederhananya kan begini mm -hmm. jadi yang menggunakan yang dikembangkan sekarang yeah. itu menggunakan dahulu yang sudah dikenal yang sudah banyak mendatangkan wisatawan mancanegar secara langsung okay. jadi mm -hmm. misalnya Bali mm -hmm. Bali memang sudah dikenal ya kita pakai okay. kemudian Jakarta mm -hmm. kemudian juga Batam dan wilayah Riau di situ itu mm -hmm. itu banyak sekali nah itu dulu kita dorong pada jangka pendek ini, okay. yang diharapkan nantinya orang masuk lebih mudah melalui tempat itu, mm -hmm. lalu dari tempat itulah didistribusikan ke wilayah-wilayah mm -hmm. sekitarnya. Iya, nah, artinya setelah masuk kemudian baru diperkenalkan lagi wilayah-wilayah. Iya, -wilayah kita Indonesia. dorong itu okay. yang dibilang Ibu Ros tadi mm -hmm. untuk membuat paket-paket mm -hmm. yang Bali, istilahnya, dahulu itu Bali and Beyond, Bali dan and sekitarnya. And beyond, sekitar. okay. Jadi, misalnya Bali dengan Banyuwangi, mm -hmm. Bali dengan Lombok, yeah. Bali dengan Sembawa, Bali dengan seterusnya. Gitu. Oke, okay. baik. Nah, itu dengan, uh, dengan cara pengenalan atau promosi seperti itu. Apakah itu juga kemudian dikaitkan dengan misalnya seperti perusahaan travel yang uh, yeah. uh, mencoba untuk menawarkan promosi ke wisman-wisman tersebut, ataupun juga wisatawan domestik dengan kemudian? Uh, membuat sebuah paket-paket uh, wisata, apakah itu juga dilakukan begitu? Iya, uh -huh. uh, tadi uh, seperti yang saya bilang, uh, kita dari Asita Asosiasi Travel uh -huh. itu kan seluruhnya kita itu setiap provinsi uh, membuat keunikan-keunikan uh -huh. uh, provinsinya masing-masing, uh -huh. kemudian kita kemas dan kita bersama-sama mengadakan untuk promosi, uh -huh. uh, tapi uh, tadi. Itu uh, selain kita sendiri Memang kan uh, tadi yang seperti Pak ke bilang, itu kita harus Bersatu, sekarang saya setuju uh, Pemerintah sudah sangat uh, uh, Intensif untuk Mempromosikan, mm -hmm. dan kita juga Sudah bersama, misalnya mm -hmm. ada tulisan ABG, jadi dari Akademisi juga, uh, B nya Dari pembisnis, oh, okay. uh, G nya Dari government, okay. tapi tentunya Ditambah masyarakat dan media Apakah kemudian dukungan dari pemerintah berupa Anggaran juga sudah, sudah cukup uh, sangat membantu begitu bu atau dari segi anggaran kita masih kurang sebenarnya uh, untuk promosi it, uh, itu relatif ya mbak ya mm -hmm. uh, jadi kalau kita mau bandingkan dengan negara lain uh, contohnya negara tetangga saja uh, Kuala Lumpur itu memang uh, untuk budget kita tuh sangat kecil karena mm -hmm. untuk advertising uh, mm -hmm. di media itu sangat mahal okay. jadi itu yang membuat mereka cepat sekali untuk uh, dikenal mm -hmm. tapi yang tadi kita tidak terlalu um, menekankan oh harus budget seperti ini jadi asosiasi travel itulah yang tadi harus kita bekerja sama hmm. dengan budget yang minimal tapi kita harus bisa uh, mendapatkan okay. semaksimal mungkin itu okay. kan ilmunya marketing okay. kan. kreatif mungkin yang sekreatif ya, kreatif ya? uh, oke okay. baik baik kita masih akan lanjutkan perbincangan di segmen terakhir sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami di Special Dialogue.